hari ini dari Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai perwakilan Papua Barat. Hari ini kami bersyukur bisa memiliki kesempatan untuk menghadiri permain forum untuk hak masyarakat pribumi atau lazimnya sebagai orang Malaysia, sebagai orang Papua Barat, sebagai anak adat. Kami bisa hadir untuk mengikuti satu proses yang sedang terjadi sejak deklarasi hak masyarakat pribumi diadopsi sebagai deklarasi internasional dalam persidangan umum PBB tahun 2007. Di tempat ini, forum ini adalah sebuah momen, kesempatan yang menjadi pertemuan rakyat Papua Barat berjuang selama kurang lebih 50 tahun. Di tempat ini, kita bisa menyampaikan aspirasi kami kepada negara-negara anggota PBB, diplomat-diplomat mereka, akademisi-akademisi mereka, untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi concern kami di Papua Barat. Kita tahu bersama bahwa salah satu artikel daripada deklarasi hak masyarakat pribumi adalah mengakui hak untuk berpemerintahan sendiri, berbangsa sendiri, bernegara sendiri. Nama saya Herman Wanggai. Bersama John Anari, hari ini kami bersyukur untuk bisa mengambil bagian. Dan ini yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Papua untuk memohon dukungan doa untuk proses yang sedang kami perjuangkan. Dan pada waktunya, kami akan kembali ke tanah kami dengan satu kemenangan. Papua harus merdeka. Free West Papua. Free West Papua.